Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi dengan saya Reva Lepi. Ya, seperti biasa kita akan bermain game Pissing. Ya, di game kali ini saya akan memberikan ya tips dan trik ya bagaimana cara mendapatkan will piss ya di game Pissing Hook ini ya. Oke, tapi terlebih dahulu mendapatkan will piss kalian harus mencari dulu ya bos ikan ya, contohnya seperti ini. Apabila sudah mendapatkan bos ikannya, maka akan terbuka ini apa untuk mencari will piss-nya. Jadi harus cari dulu bos ikan. Oke, pertama caranya kita ke map yang gampang ini. Saya di map melakani level dari level 15 ya, biar nggak terlalu susah perlawanan ikannya ya, biar cepat video ini. Ini pertama-tama kita lempakan dulu kayak kita seperti biasa untuk mendapatkan will piece-nya. Ini trik ini saya dapatkan dari komentar-komentar viewer saya ya di video ini ya. Saya coba buktikan dan trik ini cukup ampuh ya. Sama kalian harus cari dulu ikannya. Ya cari ikannya, tangkap ikannya. Kalau jangan sampai lepas nangkap ikannya. Oke, kalau sudah berikan kita rilis saja. Ini kita tangkap ikannya sampai mendapatkan will piece. Ini ikan challenge ya. Nanti kalau sudah mendapatkan ikan challenge, nanti ikan challenge tersebut kita jual. Nah, ini kan dapat ikan single piece ya, dua kali sih. Oke, dapat dua kali, jual saja. Untuk trik ini, kemungkinan untuk mendapatkan single piece itu ya lumayan lah, lumayan tinggi ya, berkisar 70%. Biasanya kalau dia tidak mendapatkan single piece, dia bisa mendapatkan bos ikan ya. Jadi bisa juga trik ini dipakai untuk cari bos ikan. Tapi paling sering sih dapat will piece dari bos ikan. Kita akan coba ini ya. Sampai 3 kali sudah mendapatkan ikan ini. Jadi kita lemparkan saja, jangan sampai lepas ikannya ya. Oke, kita tarik lagi ikannya. Wah, ini ikan minus baru ini. Kita kumpulkan dulu ikannya. Kita Morris Idol. Kita nostalgia ya di ikan laut Melaka ini. Lemparkan lagi parang yang perfect. Jadi kuncinya di game ini nanti waktu mendapatkan ikan challenge nya ya. Nanti ikan challenge nya itu jangan kita rilis, langsung kita jual saja ikan. Kita Morris Idol lagi. Suka sekali dia memakan umpan ini ya. Kita lemparkan lagi, sudah dimancing malam-malam di laut Melaka ini, sangat mantap sekali ya. Lautnya tenang, ikannya besar-besar. Oke, sini, dapat ikan ya, penan koral juga. Ini di laut Melaka ini ikan koral ya, karena itu ikannya cantik-cantik warnanya. Oke, rilis lagi, sudah 6 kali kita mendapatkan ikan tanpa lepas karena ini level yang mudah ya, jadi ya nggak terlalu susah. Nanti untuk ikan-ikan di level lain ya kurang lebih ya beginilah caranya mendapatkan will piece-nya ya. Kita tangkap-tangkap dulu ikannya. Ember will piece ikan spesial, kita pilih lagi ikannya, kita lemparkan lagi. Ini ikannya jangan sampai lepas ya. Oke, apalagi yang kamu makan ini ya, ikan empero seperti ini. Sini kalau ikan ya, kita dapatkan lagi ikan empero angel fish. Kita agak gelap video ini. Oke, lemparkan lagi sampai mendapatkan ikan challenge ya. Di sana tuh ingat kuncinya, dapat ikan challenge ya. Ini trik ini biasanya sangat ini kan sangat efektif sekali untuk mencari will piece ya. Oleh sebab itu ya mencari will piece nya nggak terlalu susah-susah daripada dari mencari bos ikan. Nah, kalau bos ikan itu belum menemukan saya triknya itu mencari bos ikan itu trik gimana. Ah, ini mereka melakukan challenge ya.
Oke, ini saat-saat yang krusial lah. Semoga saja. Oke, kita dapatkan Queen Angel Fish. Nah, ini kita dapatkan ikan tail lens. Kita jual ikannya, jangan lupa ya. Kita jual ikannya. Ini di sini. Jual, menjual. Jangan dirilis. Menjual. Oke, apakah kita akan mendapatkan Will Fish ya? Setelahnya kemungkinannya 70% mendapatkan Will Fish. Dapatkan yang perfect. Kita mendapatkan Will Fish. Oke. Waduh, dapatkan bos ikan. Dari 30% ini bos ikan ya. Yalah. Tidak apa. Kita ambil saja bos ikan ya. Ya, seperti itu. Kalau kita mendapatkan bos ikan ya. Kita ulang lagi tadi itu seperti ada di. Oke, kita rilis aja. Kalau udah ngomong ikan, kita lemparkan lagi sambil dapat ikan challenge lagi ya. Ya, cari lagi ikan ya. Kita cari lagi ikan yang ikan yang lain. Soalnya kemungkinan ya, 20% yang tadi kita dapat ikan. Jadi, tapi cara ini efektif kok untuk mencari wild fish nya. Kebetulan ada dapat ikan ya. Oke, kita cari lagi. Mungkin banyak ikannya yang perlu di review ya. Kayak kita bahwa makanya dia mendapatkan bus ikan ya. Kita akan titan trigger fish. Rilis lagi. Semoga aja kali ini trik ini manjur lah. Aduh, kita lemparkan ya ikannya. Tunggu sampai mendapatkan melakukan ikan challenge lagi. Nanti lepas dapat ikan challenge kita jual. Ini ada beberapa komentarnya yang masuk. Bang, gini bang caranya bang ikan challenge. Cari dulu semua ikannya jangan sampai lepas, terus nanti kalau dapatkan ikan challenge ikannya dijual berapa lebih ya. Nah ini ikan coral fish, kita dapatkan lagi jangan sampai ada yang putus tali kita. Kalau putus ini bahaya. Nah ini yang spesial. Lupa dia ikan lawannya nggak terlalu kuat, jadi cepat aja kita menaikkan ikannya ya. Wah, sudah 7 menit. Rilis lagi. Lemparkan lagi. Kemudian perfect. Ini suasana harinya nih, senja ya. Senja atau pagi ya. Tau dia ya. Ikannya melawan, ikan murid idol. Ikan yang menjadi idola ya, di dari bawah laut sana. Rilis saja. Kita cari sampai ketemu Will Fish ya. Will Fish ya, betul tuh Will Fish. Ikan challenge nya yang utama ini. Jadi, baru kita mencari Will Fish ya. Pada penampakan dari Will Fish nya ini, Will Fish ikan challenge nya terus terbalik-balik ya. Lemparkan lagi. Oke, belum ada lagi nih. Beberapa kali ini boros idol mau ini mau makan umpan ya. Ini yang panjang 1 meter. Lihat lagi, cari sampai ketemu. Belum ada perampakan ini. Lihat. Oke, dapatkan lagi. Nah, ini sepertinya ikan ini belum dinaikkan. Makanya tadi itu belum muncul. Nah, ikan kunci-kunci juga. Saya yakin sepertinya habis ini ikan challenge. Bismillah. Oke, yang perfect. Oh, bukan ikan challenge. Aduh. Wah, ikan koran ini belum naik nih. Ikan koran yang kita namain. Koran angel fish. Kita rilis.
pancing lagi. Oke, ini sih juga ini silensian. Woi, ikan belum dinaikkan ikan ini. Kenapa? Ikan kupu-kupu eris sepeyan. Oh, apakah ini ikan challenge? Apakah ini ikan challenge? Kita lihat. Ikan challenge. Oh, ikan challenge. Mantap. Semoga aja kali ini kita mendapatkan wheel piece-nya ya. Ikan challenge. Oke. Sekarang kita jual ikan challenge. Jangan sampai kita mendapatkan bus ikan lagi ya. Kita jual. Oke, ikan challenge, ikan challenge, ikan wheel piece, wheel piece, wheel piece. Feeling saya spray kali ini bagus. Yes. Oke, perfect. Kita lihat. Ikan wheel piece, wheel piece. Wheel piece. Woo! Wheel piece. Woo! Dan trik ini ternyata, hampir lepas. Hampir lepas ya. Trik ini manjur dengan menggunakan wheel piece. Nah, oke, guys, mau lepas. Ya sampai lepas. Bahaya ini lepas ini. Oke, kita mendapatkan wheel piece ya dengan menggunakan trik tadi ya. Nah, trik ini bisa kalian gunakan ya. Jadi, tadi itu kita nggak dapatkan wheel piece, mungkin ikan-ikan yang lain yang di laut koral ini belum naik ya, seperti ikan koral gitu. Kenapa gini? Karena saya dekatkan ya. Jadi sebelum kita mendapatkan ikan challenge tadi, kita harus mendapatkan dulu ya, seperti ikan kupu-kupu retrain dulu, ikan kupu-kupu tiga, coral angel fish. Ya kita dapatkan dulu ikan-ikan yang di ini, di sini atas ini, yang bintang satu, yang dua, yang tiga, bintang tiga dan bintang ya bintang tiga gitu. Ikan bintang satu, dua, tiga itu harus didapatkan dulu, baru ketika mendapatkan ikan challenge, langsung ikan challenge bisa dijual, langsung lemparkan, langsung kita mendapatkan wheel piece-nya. Ya, seperti itu triknya. Oke, semoga trik untuk mendapatkan wheel piece ini bisa membantu kalian ya untuk mendapatkan ikan wheel piece di game fishing ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan ya masukan atau tips ini ya pada saya kemarin ya di kolom komentar. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe video saya. Dadah kawan-kawan semuanya.